Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, seperti yang kemarin kita akan bikin ini zoom effect dari ke blog ya. Kita lanjut saja zoom effect yang kemarin ini. Misalkan ini tanjai. Ini adalah zoom effect. Nanti kita berikan tutorialnya untuk membuatnya. Ini tentunya ya agak sedikit mumet juga. Ini tiga apa namanya, tiga slot ya, apa namanya itu, tiga kolom. Nah ini tiga kolom, ini sosial, ini kita ada hubungkan dengan Facebook, dengan ini kita udah hubungkan, kecuali yang dua ini. Kita hubungkan. Ini emailnya belum kita hubungkan yang dua ini, karena kita belum bikin feednya, RSS feed. Nah ini RSS feednya. Oke, kita akan masuk ke blog dulu. Kita bikin zoom effect. Zoom effect kayak gini ya. Oke, jangan lupa untuk kunjungi blog ini yang j.blogspot.com atau kompilasi-tutorial.com untuk memudahkan Anda belajar untuk tutorial-tutorial ya. Oke, ini kita ke burung berkutub. Untuk codingnya kita sudah sediakan ini ya. Nanti kita akan kasih tutorial di blog ya. Jangan lupa ini untuk ini di copy dulu. Kita cari ke skin ini ya. Kita lihat blog dulu. Kita akan bandingkan. Belum ada ya, belum ada apa-apa. Ini tiga postingan tadi. Kayak tiga postingan belum apa-apa. Yuk kita ke tema. Tema kita ke sesuaikan. Edit HTML. Ya, kita Control F. HTML F kita pastikan. Skin ini ya, skin tidak ada. Kita copykan sini, kita copy di ini, kita copy di skin. Nah, kita copykan sini, Ctrl V, ini udah kita simpan. Bisa juga kita reload dulu. Udah jadi ya, udah jadi. Ini berapa menit ini udah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe atau komennya. Jangan lupa ini untuk dibaca dan jai.com atau kompilasi.com. Anda bisa lihat itu sudah ada tutorialnya untuk bikin zoom effect. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.